kalau misalnya emang alergi dingin dok, sebenarnya definisi dari alergi dingin itu sendiri apa sih dok? Jadi kalau misalkan kita lihat dari gejalanya, ya memang alergi dingin ini adalah suatu penyakit yang dapat menimbulkan beberapa gejala. Ya salah satunya memang gejala kalau misalkan di kulit ketika alergi dingin pasti akan terbentuk suatu namanya urtikaria atau kita biasa sebut dengan biduran. Pemirsa pasti tahu ya biduran. Nah itu nanti akan menimbulkan ruam-ruam merah atau seperti merah-merah seperti bentol-bentol seperti itu, dan juga itu rasanya gatel sekali. Nah itu bisa salah satunya disebabkan oleh alergi dingin. Terus yang kedua, alergi dingin pun juga bisa memicu gejala di saluran pernafasan. Seperti kita bersin-bersin terus, setelah itu pilek, bahkan sampai buntu. Nah itu juga biasa bisa disebut karena alergi dingin.